Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SIMH. Kembali kita membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang berada di masyarakat, senjata-senjata yang berada di TNI Polri. Tentunya ada yang memiliki legalitas izin, ada yang memang tidak memiliki legalitas izin. Bahkan ada senjata yang memang tidak perlu mengajukan izin kepemilikan maupun penggunaannya. Kali ini kita akan membahas senjata api kecil. Senjata yang memang diburu, dicari oleh bagi koleksi ataupun bagi yang memang penyuka senjata bela diri mini-mini kecil. Kenapa? Karena senjata mini kecil ini mudah dibawa kemana-mana. Mudah disimpan di kantong saku maupun di kantong besar, di celana. Dan tidak kelihatan. Dan yang pastinya senjata kecil itu bagi para koleksinya karena lebih mudah untuk dibawa. Dan pastinya tidak pernah akan diketahui oleh siapapun karena kita akan membawa senjata tersebut. Bagi pemburu atau koleksi senjata kecil itu sendiri lebih mencari safety biar tidak kelihatan, biar tidak ditonjolkan dan maupun senjata itu, dan pastinya yang sudah mengerti hukum dia tidak memperlihatkan senjata itu untuk ke publik. Kita akan membahas detail senjata ini yang untuk North American Arm ini, Magnum 22 Long Rifle ini. Baik, kita tampilkan secara fisik senjata ini sendiri. Di dunia ada beberapa varian jenis revolver yang memiliki ukuran berbeda-beda, baik jenis dan ukurannya. Semuanya memiliki kaliber tersendiri dari 22, 25, 32, dan 38. Umumnya revolver memiliki silinder penyimpanan peluru. Di sini model pertama dikenal revolver SNW. Berikutnya model Taurus. Dan sama halnya, ukuran yang besar panjang ini merupakan jenis revolver Taurus. Dan ini bernama North American Arm Black Widow, merupakan ukuran kecil. Apakah ada yang paling kecil dari revolver ini? Tentu semua orang ingin mengetahuinya, jenis revolver terkecil tersebut. Ternyata revolver Black Widow ini bukan yang terkecil. Inilah jenis senjata revolver terkecil di dunia, yang bernama North America Arm kaliber 22 Long Rifle Mini Revolver. Dilihat dari fisiknya, untuk sekelas revolver maka North America Arm Mini Revolver kaliber 22 inilah yang paling kecil. Cara kerja revolver ini adalah single action, memiliki kaliber 22 Long Rifle dengan kapasitas peluru 5 butir, panjangnya 4 in atau 10,16 cm, tingginya 2,38 in atau lebih kurang 6 cm, lebar 0,88 in atau lebih kurang 2 cm, dan panjang laras 1,13 in atau lebih kurang 2,8 cm dengan berat 4,6 gram. Revolver ini juga dapat digabungkan dengan holster grip seperti ini yang fungsinya sebagai pegangan senjata, karena dari grip aslinya tentu tidak senyaman dengan bila sudah dipasang holster grip ini. Pistol ini terbuat dari baja anti karat karena ukuran kecil sehingga ringan untuk dibawa. Cara kerja pistol ini hanya dengan single action, artinya bisa ditembakkan apabila terlebih dahulu ditegangkan pemalunya. Kalau tidak, maka triggernya tidak berfungsi untuk penembakan, harus ditegangkan terlebih dahulu. Untuk garis bidikan penjara depan maupun belakang tentu terlihat berbeda dengan revolver pada umumnya. Tetapi untuk garis bidikan seperti ini sudah cukup untuk dilakukan bidikan. Seperti yang dikatakan tadi, tentu untuk trigger bekerja dengan baik bila ditarik palu atau hammernya terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara membongkar revolver ini? Pertama-tama kita sejajarkan posisi silindernya. Selanjutnya batang recoil dari silinder ini kita tekan, lalu kita tarik otomatis silinder dengan sendirinya terlepas. Tidak begitu banyak mekanik atau elemen dari revolver ini, sehingga bila untuk membersihkan sangatlah mudah. Bahan umumnya terbuat dari baja yang anti karat, baik dari badan revolver ini maupun bahan silindernya. Proses proyektil ke revolver ini keluar jika recoil batangan secara bergantian masuk ke lubang silindernya. Jumlah amunisi di dalamnya terdapat 5 butir berkaliber 22 Long Rifle. Menurut saya, revolver ini lebih cocok sebagai koleksi selain sebagai pelindungan diri, karena keunikan bentuknya ini dicari bagi para pengoleksi senjata kecil. Karena revolver ini juga memiliki harga pasar yang tinggi, dari pemasaran yang ada cenderung dan selalu habis. Untuk pemasangan kembali revolver ini, pertama-tama kita tempatkan silindernya dan jangan terbalik. Kita sejajarkan penempatannya. Untuk menempatkan batangan dari recoilnya seperti ini, masukkan pada lubang ini dan sejajarkan dengan silindernya. Dan revolver ini bisa digunakan kembali.
Kita lihat betapa kecil revolver ini, 22 long rib dibandingkan dengan revolver jenis ini. Sehingga wajar jika North American Arms Mini revolver ini sebagai senjata terkecil di dunia untuk sekelas 22 long rib. Revolver mini ini merupakan jenis senjata terkecil untuk kelasnya. Lihat saja pada telapak tangan ini. Revolver ini kalau digenggam tentu tidak kelihatan. Dengan berbahan baja, tidak karatan, ringan, mudah dibawa, tidak kelihatan, tentu menjadikan revolver ini sebagai senjata yang paling dicari oleh para pengoleksi di dunia ini. Senjata yang kita perkenalkan kali ini adalah senjata buatan dari Amerika Serikat. Pusatnya di Provo, Utah, yaitu negara Amerika Serikat. Senjata ini bernama North American Arms. Kenapa senjata ini disebut North American Arms? Karena senjata ini berawal sebelumnya senjata ini dibuat di perusahaan yang menamakan Rocky Mountain Arms pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 1974 senjata ini diambil alih oleh North American Arms. Jadi perusahaan baru yang memproduksi senjata ini, yaitu pada tahun 1974. Nah, menarik dari senjata North American Arms ini, dia memiliki tipe-tipe kecil, memiliki varian-varian kecil untuk ukuran pistol maupun ukuran revolver mini. North American Arms revolver mini ini, kecil ini, juga dia mempunyai varian banyak sekali. Yang pertama, varian North American Arms ukuran 1,125 in, atau kurang lebih 2,8 cm. Demikian juga ada North American Arms ini, jenis revolver ini yang ukurannya lebih panjang, yaitu 1,625 in, ya, atau sama kurang lebih 2,8575, ya, kurang lebih ukuran sentimeternya. Nah, senjata varian lainnya juga ada ukuran 1,12 in, ya, jadi lebih pendek. Perbedaannya kita melihat dari barelnya, dari jenis-jenis senjata ini. Ada barel yang panjang, saya sebutkan tadi, ya, jenis 1,625, dan ada yang 1,25 in, dan ada satu yang 1,12 in. Jadi perbedaannya di barelnya. Jenis senjata revolver mini ini di pasaran sangat laku dan sangat banyak pembelinya. Anda bisa dilihat di samping saya ini, untuk pembeliannya memang di online-nya itu sudah habis. Jadi tingkat produksi senjata ini juga dari tahun 1974 sampai dengan sekarang itu banyak sekali peminatnya. Di video berikutnya juga saya akan menampilkan senjata mini, senjata revolver mini yang pernah saya tampilkan seperti senjata yang seperti handphone yang bisa disimpan dan bisa disaku. Kali ini kita fokus kepada pembahasan senjata revolver mini North American Arms ini dengan kaliber 22 Magnum atau 22 Long Ripple ini. Jadi untuk varian revolver mini ini ada yang long rifle maupun yang shotnya sendiri atau cheese-nya itu sendiri. Kali ini memang senjata ini agak sedikit berbeda dengan pistol-pistol pada umumnya. Karena senjata ini memiliki pejera berbeda dengan pejera pada revolver pada umumnya. Dia akan lebih baik pejera depan maupun belakangnya akan lebih cenderung kelihatan. Hanya saja mungkin pada saat pemegangannya, pemegangan pada grip pemegangan senjata itu sendiri, kesulitan bagi mereka yang mungkin bertangan besar. Tetapi ini tidak menjadi masalah karena senjata ini juga pada akhirnya mengupgrade-nya dengan memberikan tambahan grip yang untuk pemegangan itu sendiri. Jadi senjata ini ada juga model yang bisa dilipat, ya, model dilipat untuk revolver North American Arms ini sendiri. Oke guys, itu tadi kita sudah memperlihatkan bagaimana jenis-jenis senjata North American Arms yang kita bahas adalah North American Arms kedua Magnum Long Rifle ini, yang kaliber memang untuk senjata bela diri dan memang diburu untuk pengkoleksi senjata-senjata kecil karena di samping mudah dibawa, mudah disimpan dan ringan. Di samping itu, senjata ini juga memang kepemilikannya adalah pengurusannya berdasarkan peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tentang perizinan, pengawasan, pengendalian izin senjata organik TNI, non organik TNI Polri, jenis kaliber 22, 25 dan 32. Nah, kebetulan ini kaliber 22. Semoga tayangan ini bermanfaat. Tentunya jangan lupa like, comment, share dan subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SA Hempan.